Di masa pandemi ini, semua petugas diwajibkan melaksanakan prokes dengan penuh disiplin. Semua harus mengindahkan protokol kesehatan supaya para pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa bisa beraktivitas secara produktif dan aman. Chandra, Rohit, siap! Lakukan penyemprotan di seluruh area kampus. 1, 2, 3, go! Agung, siap! Jika ada yang masuk area kampus, harus menggunakan masker. Siap! Dan jangan lupa cek suhu tubuh. Oke, silakan pakai maskernya. Selanjutnya saya cek suhu dulu ya, Pak. Ampun, silakan berdiri dulu, Pak. Ini hanya cek suhu. Andi, siap. Pastikan tempat cuci tangan semuanya aman. Baik air, sabun maupun itu. Ari, siap. Siaga di depan bilik disinfektan. Selamat pagi Bapak, mohon izin untuk melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh. Tidak usah Pak, kalau pimpinan sedang buru-buru. Oh, tapi prosedurnya seperti itu Bapak, mohon izin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Corona itu sudah tidak ada. Siap Bapak. Tidak usah berlebihan kayak gitu. Siap. Tapi mohon izin Pak, protokolnya memang seperti ini. Dan tugas saya sudah selesai. Alah, kamu ngeyel aja. Siap, mohon izin Pak. Maaf Pak. Assalamualaikum. Woi, gimana? Cuma mau ngantar surat aja. Oh, gampang. Oh, ini tunggu aja. Gak usah langsung, masih tugas soalnya. Oke, oke, terima kasih. Ya, ya, ya. Bi, mama kok ngelamun? Ada apa kok, Bi? Abi dipecat, Min. Kok bisa? Emang Abi melakukan kesalahan apa? Tadi Abi melaksanakan prosedur, tapi ada yang tidak berkenan. Terus Abi dapat surat pemecatan nih. Yang santai ya, Bi ya. Mungkin ini memang sudah jalannya. Yang penting, Abi sudah melakukan tanggung jawab Abi dengan baik. Jangan dipikirkan lebih lanjut ya, Bi ya. Istirahat ya, Bi ya, karena udah malam. Kami ya. Istirahat dulu ya, Bi ya. Terima kasih ya, Bi. Corona itu sudah tidak ada. Thank you.
melalui jalan ini, apakah menggunakan masker atau tidak. Kalau yang tidak menggunakan masker, ini akan langsung dikenakan sanksi. Di samping juga diberikan edukasi dalam. Assalamualaikum, Bunan. Pak Agung, besok untuk datang ke kantor ada administrasi yang harus diselesaikan. Siap. Ayo, Gung. Kita ikut apel. Loh, saya kan gak pakai seragam, kan? Gak apa-apa, ikut aja. Semoga suamiku mendapatkan pekerjaan kembali. Siap. Siap. Istirahat di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai informasi, kemarin saya diisolasi karena saya positif terkena COVID-19. Saya bangga karena rekan-rekan satpam telah melaksanakan standar operasional prosedur dengan disiplin. Saya menyesal atas apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Ini sebagai contoh untuk semuanya agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Agung, saya meminta maaf atas apa yang saya lakukan kemarin. Dan saya menyesal. Dan terimalah penghargaan ini sebagai bukti atas kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan ini. Sini, Mi. Apa, Pi? Duduk aja dulu. Ada apa, Pi? Barusan, Abi dari kantor. Terus, Abi dapat penghargaan. Wah, kok bisa, Pi? Satu lagi, Mi. Besok, Abi sudah mulai kerja. Alhamdulillah. Mi senang, kan? Senang dong, Pi. Tapi, Pi. Tapi kenapa, Mi? Kok Abi jadi sedih gitu? Abi jangan kaget ya, Bi ya. Mm-hmm. Tadi kan Umi periksa dan hasilnya positif. Astagfirullahaladzim. Umi positif? Iya, Bi. Berarti Umi harus dikarantina. Oh, tidak bisa, Bi. Ini gara-gara Abi sih. Pokoknya Umi harus dikarantina. Gak bisa, Bi. Ini kan positif hamil, Bi. Umi positif hamil? Iya. Serius, Mi? Serius. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya, kita bisa punya momongan ya, Mi. Iya, Bi.